Rizky Artikalani. Saya kelas 7A. Tujuan saya ikut lomba ini ngikutin hobi aja. Kaligrafi. Buat lafaz nama Allah kaligrafi. Kuliah kelas dari kelas 7I. Untuk ini lebih kaligrafi lafaz Ar-Rahman. Lihat sini. Nama saya Akila Rama Putri dari kelas 7B. Agar tulis Arabnya lebih bagus. Kaligrafi konten pula. Nama saya Satya Jana. Saya kelas 7G. Saya mengikuti lomba ini pada hobi. Namaku Konita Pilia Pemanti. Saya kelas 7B. Tujuan saya untuk dapat mengerti dan lebih memahami tentang kaligrafi, tentang keesaan Allah. Nama saya Erika, kelas 7B. Tujuan saya ikut lomba untuk berkarya. Kaligrafi yang saya buat, kaligrafi konten koreng. Hai, nama saya Sisi Ibila. Saya dari kelas 8E. Untuk membagikan kedua orang tua kaligrafi yang bentuknya keren lah pokoknya. Nama saya Rahmayul Aningsi, kelas 8B. Tujuannya itu buat menambah kreativitas. Kaligrafi yang saya buat itu bentuknya mawar. Nama saya Sabrina Zahra, saya kelas 8A. Tujuannya buat banggain orang tua. Buat itu kaligrafi kontemporer bacanya Allah. Ahyana, kelas 8C. Kaligrafi. Perkenalkan, nama saya Peraina Najwa dari kelas 7E. Tujuan saya di sini untuk lomba kaligrafi. Nama saya Kanza Nurusna dari kelas 8G. Tujuan ikut lomba ini menambah kreativitas. Apa sih bentuk kaligrafi yang saya buat untuk bunga? Halo guys, nama saya Nadira Ode Putri. Saya dari kelas 8F. Apa sih tujuannya itu buat menambah wawasan? Kaligrafi yang saya buat itu bacanya ya Hayu Koyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fakira. Saya kelas 8D. Tujuan saya itu bisa membuat yang terbaik untuk kelas 8D dan bisa mengaku membanggakan kedua orang tua. Saya membuat kaligrafinya, lafaznya itu subhanallah.